Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah. Pada sore hari ini saya habis melakukan penyiraman rutin 2 hari sekali. Dan saya akan melakukan pruning awal untuk durian saya yang usianya sekitar 10 bulan. Jadi ini termasuk agak terlambat karena ini bisa teman-teman lihat. Ini yang bawah ini sudah pada besar seperti ini. Dan seharusnya itu lebih awal ya, tapi karena nggak sempat, jadi baru akan saya pruning sekarang. Jadi ini nanti akan saya pruning hanya bawahnya saja, karena ini nanti akan mengganggu kalau dilakukan pengemburan yang sepertinya akan saya lakukan sekitar sebulan lagi. Jadi ini saya lakukan bertahap dulu. Jadi kalau misalnya posturnya masih segini, cuma saya sisakan mungkin sekitar 40 cm, tapi nanti begitu lebih tinggi ini nanti juga akan saya potong. Tapi biasanya saya nunggu dulu biar agak lebih besar. Ini duri hitam. Ini perkembangannya termasuk lumayan bagus. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini sudah terlalu besar seperti ini, jadi ini sayang ya kalau dipotong, tapi mau bagaimana lagi karena ini terlambat, jadi harus dipotong.
Ya, ini pohon terakhir. Jadi di sebelah sini ada 26 durian. Dan saya lakukan pemotongan cabang bawah semua. Itu tadi sedikit video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.